Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia, salam 3-2. Girona kalah lagi guys. Okey, so saya mula-mula adalah orang kata macam slow-slow lah kan nak minat Girona. Rasanya macam batu sikit lah kan, tapi ni dah kalah beberapa kali dan ni macam biar betul lah kan, nah, tak apa lah kan. Alright, so sebelum tu, yang mana belum tekan button subscribe, jemput tekan sekarang juga kalau tengok kita punya channel. Alhamdulillah dah mencecah 68.5 guys. Lagi 1500 tekan subscribe, giveaway eFootball coins percuma jalan. Ha, so yang mana belum tekan button subscribe, cepatlah tekan sekarang juga guys. Ha. So seperti yang korang sedia maklum lah kan, semalam Kuala Mi ada bagilah kita notification yang mana akan ada update terbarulah version of 3.3.1 lah kan. Okey, so kalau tengok sini macam biasa kita akan dapat satu change deal yang macam saya balik awal lah. change deal alih-alih dapatnya balik awal. Alright, so kalau tengok sini satu update yang saya rasa saya tak happy ke, sebabnya dia punya sekarang ni, okey, dia punya waktu ataupun tarikh dia tu macam tak kena lah kan. Okey, macam korang sedikit maklum dulu kalau kita nak update ni dia akan boleh kata koi. So dia habis sini 7 hari bulan 3. So situ baru start update. Tapi sekarang ni Konami dah tukar balik dia punya jadual. Dah macam budak sekolah sekarang lah kan. Bulan 3 tengah, orang kata tengah baru nak masuk ke tahun baru lah kan. Tak tahulah isu COVID ke macam mana. So kalau tengok memang tarikh dia sangat-sangat berubah lah kan. Okey, semua match pass dia tak ada kaitan lah dengan yang ni kan. Dia tak ada kaitan lah kan. Alright, so kalau tengok untuk esok, esok pun maafkan saya, untuk pada hari Khamis nantilah untuk update dia. Yes, kita ada sejam, maafkan saya, dia ada sehari 23 jam saja lagi kan. So maybe katakan ada carnival yang baru lah kan. Okay, so kalau macam saya pun mission yang ni pun tak sempat nak settle, busy sikit lah kan. Okay, mission yang guna GP, yang dapat GP ni, coins pun tak sempat settle. Yang ni dapat 50 football coins tau. Alright, yang mana belum settle, korang settle lah kan. Pasal event ni senang je kan, cuma saja je yang tak sempat. Alright, so settle lah kan, dapat 50 eFootball coins secara percuma guys. Ha. So simple kalau tanya saya, apa yang akan berlaku dalam update ni, saya rasa akan ada manis-manis. So apakah manis-manis tersebut, kita tengok dahulu. Okay, okay, so yang ni yang pertama yang saya ambil ni daripada Pest Engineer, yang mana belum tweet dia, jemput tweet lah kan, belum jemput follow lah kan. Okay, so ini yang on the way akan keluar lah, yang mana kita ada betul rumah 3. Rumah 3 ni memang orang predict memang akan keluar. Rumah 3 ni boleh katakan persentif nak keluar dia memang sangat tinggi sangat. Alright, so untuk rumah 3 kita ada Bacon Bower, dia akan keluar sekali lah. Alright, so rumah 3 dengan Bacon Bower pasal satu team yang sama. Dan kita ada Michael Owen, right card. Okay, so yang tu bukan Lampard lah, yang tu Steven Gerrard. Dia tukar nama lah kan, maybe dua-dua tu pernah main Premier League dan England. So yang tu Gerrard lah, yang tu Gerrard. So saya pernah video, saya pernah buat detail kan untuk Gerrard yang akan keluar nanti. Alright, so kita ada new player Baggio, the last standing diamond ke apa benda lah kan. Okay, so pause call. Dan kita ada Batistuta kan, ini yang percentage yang akan keluar, sahabat lah kan. Okay, so antara yang sini tak tahu siapa keluar, kita just waiting sajalah kan. Lepas tu kenapa saya kata percentage untuk rumah 3 tu keluar, apa sebabnya dia punya tarikh kalau ikut yang dulu-dulu lah kan. Okay, ini zaman PES 2020, tarikh yang berdekatan untuk sekarang ni lebih kurangnya kita, yes, memang FC Bayern Munich lah kan. Okay, so kalau tengok sini, yes, kita ada Gnabry, Goretzka and Niklas Schüle lah kan. Okay, so boleh katakan memang percentage Bayern Munich tu sangat tinggi lah, memang sangat tinggi lah kan. Okay, so sini pun kalau korang tengok kita ada yang ni Bayern Munich juga, tapi yang ni Matthijs lah. Dan kalau tadi tak ada Matthijs lah kan. Okay, so ni untuk Matthijs yang versi rambut dia ala-ala macam Maradona sikit lah kan. Semua macam Maradona, Zamarona macam Maradona semua lah kan. Orang dulu-dulu memang rambut gini normal lah kan. So yes, kita tengok sini lah kan. Okay, ini daripada Password Official. So kalau tengok situ kita ada Mertesacker lah kan. Ini rasa-rasa zaman FIFA dulu, siapa yang suka main dia akan ingat lah kan. Okay, so untuk Mertesacker dia punya state lebih kurang dah keluar lah kan. Dia destroyer, dia destroyer. Dan yang ni belum exciting lagi lah, cumanya ada yang tak tahulah dah keluar kat Japan ke mana. Shutdown man. Ha, dia macam rupa komputer dulu lah kan, nak tutup lah kan. So skill dia manis-manis lah untuk Marta Cycle. Saya rasa orang dulu rasa dia ingat lah kan zaman-zaman FIFA dulu lah kan. Memang I think dia orang akan ingat guys. Okay, yang ni pun daripada Password Official juga. Yes, kalau awak tengok di belakang tu, yes, kita ada Baggio. Dah ada gameplay man. Member tak keluar lah, kita ada gameplay guys. So dengan rambut belakang panjang tu. Alright, so okay, tu bagi you lah celebration dia.
Right, so yes, bagi you tu rambut belakang dia macam peacock gitu lah kan. The die standing ke apa, saya tak ingat lah kan. Dia dah keluar dapat. Benda tak keluar lagi, dia dah guna set gameplay je. So, siapa fan Itali, I think dia orang akan draw lah untuk Baggio dan juga untuk lagi-lagi untuk kelab-kelab lah kan. Pasal dia banyak kelab lah kan. Alright. So itulah sedikit serbi untuk Crane Games. Ha. Okay, so kalau korang tengok tadi PES 2020. So yang ni PES 2021 untuk anniversary. Tadi 120 kan dia punya anniversary. Yang ni 121. So boleh katakan untuk tahun ni. Bukan, yang ni dah 21 kan. Sekarang ni dah lebih lah kan. Alright, so FC Bayern Munich yang mana kita ada. Dulu kan kami bagi free lah. Kita ada Erber, Rummenigge. Menganga kau main lah kan. Alright, so Rummenigge. Dan kita ada, siapa dah nama dia tu yang left back, aku tak ingat lah kan. Alright, so kita ada Beckenbauer dan juga Oliver Kahn ataupun Okan lah kan. Alright, dekat sini. So memang percentage Rummenigge keluar ni saya rasa memang sangat tinggi sahabat. Okay, so tadi illustration dia ni betul-betul dah keluar. Dia siap draw lah kan. Okay, so yang ni daripada Chinese. Saya rasa saya ni PES Chinese ni memang dia punya awal, dia punya lebih tu lebih lain macam kan. Okay, siapa yang main PES Chinese lah kan. Alright, dia dah keluar. Kita baru nak predict Rummenigge ni keluar ke dia tak. Member dah keluar lah kan. Alright, siap draw lagi guys. Alright, so untuk Rummenigge in the house. Okay, ui apa soal muka macam Paul Walker ni guys. So ni sikit lah daripada PES Chinese lah kan. Okay, dia orang lebih sikit lah kan. Okay, yang kat CR7 kita tak keluar lagi, dia dah keluar kat CR7. Alright, so yang tu ada Inzaghi, Fernando Torres lah. Dia orang memang lain macam sikit lah dia orang punya game guys. Okay guys, so itulah sedikit detail. So Nana bat apa ni. Aduh, saya pun tak lama tengok Nana. Dah rupa butterfly ni dah. Aduh, aku malas kalau korang buka siapa yang ada tweet. Okay, siapa yang ada Twitter. Memang dia punya meme melambak guys. Memang, aduh, saya pun tak faham lah. Oh Nana dia, oh Nana yang manis. Adalah yang orang edit letaknya, apa ni, letaknya sayap lah kan. Twinkle, twinkle little star lah, apa benda. Banyak lah kan, korang tengok lah sendiri. Saya pun malas lah nak forgot man. Okay, so akhir kata persiapkanlah korang punya storage lah kan. Okay, sebabnya, yes, Konami pun dah adjust balik dia punya tarikh untuk update lah. Memang official lah, hari Khamis ni official lah kan. Alright, so, lain macam dia punya tattoo lah kan. So, korang settle lah untuk event-event yang belum settle lagi lah kan. Okay, untuk event-event yang belum settle lagi. So so ada testing my limit pun ada. Minta maaf tau, saya sekarang ni tak sempat nak main lah guys. Tak sempat nak main. Okay, so untuk yang ni pun dapat coin. Yang ni dapat coin. Alright, so settle. Yang mana belum settle event coin, settle lah sekarang jugalah kan. Alright, cumanya kalau ada yang tanya lah kan, kenapalah orang nak Rummenigge sangat lah kan. So kalau siapa yang main PES Mobile dulu, boleh katakan Rummenigge ni adalah seorang center forward the best ever lah. Okay, the best ever center forward. Yang mana dia center forward yang complete. Rummenigge kan, macam saya dulu pun dapat Rummenigge menjerit lah. Pasal ni memang saya rasa siapa yang ada Rummenigge ni, dia guna tak ada lah. Saya rasa seorang pun rasa tak ada yang ada Rummenigge dia kata tak sedap. Memang saya rasa kalau tanya 10 orang tu akan kata sedap lah kan. Okay, so untuk Rummenigge. Rummenigge ni, jajak mana Rummenigge ni? Okay, dia saya rasa dulu posisi second striker. Dia second striker rasanya. Tak tahu lah sekarang dia update macam mana. Betul, Rummenigge ni kalau tengok dia, dia memang posisi second striker. So cumanya dia boleh main semua. Dia second striker yang goal project. Kebanyakan second striker ni dia playing forward. Lepas tu dia force in the box lah, whole player lah kan. Macam Rummenigge dia second striker, dia goal project dan semua terang. Okay, first kali member tinggi 182. Alright, so dia second striker tapi dia center forward. Second striker of course, attacking midfielder, right wing forward, left wing forward, dia semua hidup. Ada player belah kiri je hidup, ada player belah kanan je hidup, ada player tengah. Jadi dia kanan, kiri, tengah hidup guys. Ada right wing forward, left wing forward pun hidup. Dia macam CR7 jugalah kan. Macam kalau Messi belah kanan ni kan. Alright, so ini yang saya belum max rating lah. Antara player, korang boleh imagine eh, center forward, awareness tinggi, dribble tinggi, tight position tinggi, finishing lagi lah. Finishing Rummenigge memang meninggal lah opponent guys. Heading dia ada, heading pun dia ada. Lepas tu
dia punya yang paling sedap lah. Dia punya speed acceleration memang memang ada. Dan Nuri ini belum max rating tau. Ini pun belum max rating dalam engine. Tapi kalau korang tengok dia punya speed memang OP. Kicking power yang mahal dia ada. So memang central forward, speed, acceleration, kicking power, attacking awareness, finishing ada, jumping ada, heading ada, physical contact pun not bad. Alright, so balance stamina lah. So orang kata the best center forward lah untuk Romania ni, memang the best center forward lah kan. Nah, itu yang kalau saya buat live dekat TikTok, memang orang kata Bang Farid bila nak keluar Romania, memang dah simpan coin. Ada member dah simpan 5,000 dah coin. Kenapa tak drop untuk Romania lah kan? Tapi tak ada masalah lah kan. Okay, so kalau tengok ini yang kat lama, form unwavering memang sedap. Cumanya injury resistant dia low. Kalau low ni kalau ikutkan senang injet. Dia kalau macam high yang payah injet. Tapi tak tahulah untuk cut untuk next macam mana. So dia ada double touch cut behind and turn. Heading dia ada heading ada. Siapa yang minat meta crossing, sedap dapat dia. Long range killer ada, long range shooting ada, rising shoot ada, acrobatic finishing pun ada, first time shoot pun ada, true passing ada, Trivela outside killer ada. Memang saya rasa the best center forward lah untuk member ni. So dribble boleh, heading boleh, finishing, awareness tinggi, speed ada. Memang the best center forward lah. Okay, so untuk nombor 3 itulah yang antara sebab kenapa orang sangat-sangat tergila-gilakan Romania. Okay, so macam kalau saya dulu, saya gunakan pair lah. Saya pairkan Romania dengan Rashford yang dulu lah kan. Rashford yang kalau korang ingat, Rashford yang ni lah. Cuma yang ni version baru. Yang ni okay, sedap lah kan. Cuma nak kata sedap yang pass pambah dulu, lagi sedap lah kan. Alright. So, okay, itulah saja untuk video saya ni. Alright. So, get ready lah. Prepare untuk korang punya storage. Alright. So, bagi storage mantap-mantap untuk next update. Okay, so okay, itulah saja untuk video saya kali ni. Okay, so semalam betul Powersmaker pula dah. Powersmaker rating dia 102 yang bukan 104. Yang tu saya dah beritahu untuk mistake untuk FF belakang. Okay guys, itulah saja untuk video saya kali ni. Alright, thank you guys for watching my video. Thank you much. Jumpa lagi next video insyaAllah bersama saya Farfarhan. Assalamualaikum, bye bye everyone guys. Okay, see.